showroom tapi gue bengong. Gita mana nanti ada depan aku. Lagi loyo dia. Ini betul minum lo. Punya gue di mana ya? Masa hilang? Tidak mungkin. Ini kok orang di sini yang kata kita abis itu kondangan. Oh, itu. Gue kan nyampurin es. Mana? Oh, oke. Gue dibawa pulang. Bener-bener. Iya, yeah, nggak bagus. Pasti udah dicuci sama Eli. Nggak tahu sih. Mungkin. Nggak tahu sih. Gak. Tapi kalau gue jadi teman sih gue bakal nyuciin ya. Gue isiin air lagi. Nggak mungkin. Lihat kan kalau kita ke rumah lagi. Bener. Kita yang beberes. Baju ungu jangan sampai lolos. Pasti nggak ada yang pakai baju warna ungu. Ngapain nih? Ini siapa yang beli? Gua. Oh lu beli? Udah habis? Belum makan? Mas, lu makan. Tadi gua udah makan, terus makannya itu ternyata. Makannya gini gak? Enggak muat. Oh, saja. Enggak muat. Tentu saja. Enggak tahu bete. Oh iya, karena lagi ada Gita, gua mau nanya sesuatu sama Gita. Apa lu udah melihat Nuang? sibuk. Gua merasa bau asap. Gua akan pakai parfum karena gua anaknya wangi banget. Ini adalah parfum aku guys, ini parfum aku nggak ada mereknya kan. Parfum aku gimana? Enggak. Mahal ya, Shay? Mahal ya kalau gue pakai itu. Kan ini cuman berapa? 100.000. Iya. Kayaknya keren banget gue sehari-hari pakai. Gue pajang. Soalnya Gita doang yang paling keren pakai parfum apa? Parfum. Iya, sehari-hari keren banget sih parfum. Gue gak ngerti lagi, gue jadi lo sih bakal gue irit-irit. Terus gue pajang gitu. Oh biar bagus. Nih parfum Gita guys. Mana nih? Ini adalah parfum Gita guys. Tapi tutupnya gak tahu kemana. Ini parfum Gita guys. Ini baunya enak sih, tapi terlalu soft untuk aku yang barbar. Ini Roland lo? Enggak. Gak tau pun siapa. Gue pakai aja. Gimana cara pakai roll-on yang baik dan benar? Kayak gini kah? Lu mau ini jadinya apa? Kalau jadinya yang kayak gini? Gini? Yeah. Oke. Okay. Tutorial pakai roll-on. Gini? Okay. Ih kayak emak pos, gak apa-apa deh. Lah kok asik parfum. Agak heboh ya. Agak heboh ya bun. Ih, jenong banget. Ya udahlah, biarin aja enggak apa-apa.
gabut banget guys, gabut nggak tahu mau ngapain, jadi udah sarang aku siapa. Do you know baby metal? Yes, I know, I know. I know you love me. No, you can't. So never. Kena masker ya, bodoh deh. Itu bukan parfum guys ya, kali aku menyemprotkan parfum ke muka. Tadi lu kesini mau tegit, apa beda? Lu duluan ya. Ada rekomend drakor yang bagus gak? Angel Last Mission Love. Udah gue nangis, gue episode 16 gue nangis. Gue kayak pas yang bulunya kebakar jadi hitam, gue kayak tidak, jangan. Parah sih, parah. Gue memang kayak, gue gak tega. Tapi itu sebenarnya si, siapa namanya? Iya, itunya yang bisa lihat cuman si itunya doang kan? Iya, cuman si yang ceweknya. Ih, gue kayak, gue episode 16 baru mulai aja gue langsung kayak. Enggak. Tapi pas awal-awal, terus awal-awal emang yang bisa ngeliat cuman ceweknya doang, tapi pas mereka udah kerja di situ udah. Iya kan, terus dia jadi manusia kan. Terus habis itu yang episode akhir yang bisa lihat cuma dia doang. Soalnya kan katanya dia berharap kayak biarin aja gue, dia nggak ngeliat gue tapi gue mau jagain dia dari jauh. Gue kayak. Bener-bener angel. Iya. Terus gue mikir kayak ada gaya orang kayak gitu ke gue kan. Gak mungkin sih tapi ya udah. Betul. Gue yang kayak gue nggak bisa. Gue juga mau. Gue sedih banget. Tapi itu si yang siapa sih namanya yang jadi yang balet itu loh. Itu dia juga sebenarnya malaikat ya? Oh, yang itu ya. Yang itu kan ya, fantasi. Itu dia malaikat sebenarnya. Tapi iya. Yang dibunuh jadinya si ceweknya kan. Heeh. Itu gara-gara ceweknya ngorbanin dirinya. Kalau si Elnya kan si Elnya yang ngorbanin dirinya. Aduh. Terus yang nenek-nenek sama kakek-kakek juga ternyata kakek-kakeknya malaikat. Gue kayak aduh, apa ini? Tikus. Iya tikus, gue juga lihat ya kan. Keren juga tikusnya. Emang bisa, tikus bisa ngejar. Bisa. Ini apa? Halo. Lagi nonton drakor apa? Aku lagi nonton drakor Mr. Queen guys, itu seru banget. Kayak literally seru banget, kalian harus nonton. Terus aku juga lagi nonton Fix You deh kalau nggak salah, apa-apa gitu kayak dramanya tentang psikologi. Ya udah, beranilah. Kenapa? Ya sini aja sih. Ya Allah, ini kalau ada cara yang mudah deh suka menyulitkan diri sendiri. Emang iya? Oh ya udah. Bagus. Mau ke WC?
Eh tungguin. Kan bareng-bareng. Gua aja baru dateng. Gua abis makan. Gua tadi abis makan sama Kapuci, sama Kavia. Nah jadi gak apes gue. Abis dari Okinawa gue. Ini gue. Enak lu. Halo. Nanda ngikutin WandaVision gak? Enggak. Emang lu suka Avenger? Lu suka Marvel? Enggak. Ngikutin makanya gue gak ikutin. Terus kenapa gua dia, nonton kenapa dia random banget emang iya, sih? Gue nonton Marvel cuman ini doang. Apa namanya? Buka Endgame. Black Mamba. Black Mamba. Black Panther. Black Panther. Gue mikirnya Black Mamba. Dari Como Park ya. Iya. Udah balik tapi jangan dicarikan, udah enggak ada kita. Iya. Zong. Jadi dilempar enggak Bang Dika? Hah? Apa sih? Lagi ngobrol mereka. Oh, lagi ngobrol. Mau ngelempar lu, tower kah? Lu chattingan. Ini tower ya? Lu chattingan. Tower bukan sih? Enggak tahu gua. Oh, kayaknya itu special Valentine deh, tapi kayaknya kayak tower deh. Bilang makasih aja deh. Iya, terima kasih Kak Dikas, Nande, Oshi. Mantap Bang Dikas. Dikasih special Valentine loh. I love you lagi tuh, San. Hai. Tasya suka main takraw enggak? Sepak takraw lu pikir gue. Ini apa ini? Shower? Ah, pakai bahasa Jepang. Ada yang ngajakin collab kah? Enggak mungkin. Enggak. Black Mamba, grupnya Teti. Iya, memang. Member kelima Espa. Kita berdua member kelima Espa, jadi kalau gue lagi capek ganti. Iya, betul. Lah kok tawa sih lu? Parah. Pada seneng aja lu. Winter kalah ya sama kita. Parah sih. Karina is my friend. Gue ini apa namanya? Yang jadi stand mic-nya di lagu Forever. Itu gue kita yang jadi stand mic-nya. Di sebelah Pak Witan muncul di sini loh. Iya, tadinya gue pikir kita mau ke atas, enggak tahu dia ke toilet. Jadi gue kayak mau ke atas. Enggak jadi. Gua entar aja. Kayaknya belum deh. Nungguin Indi. Enggak, gue kira tadi tuh lu mau ke atas. Udah selesai. Hah, Indi udah selesai? Udah, kayaknya gantian Taya sekarang. Lah. Kita bertiga. Ya udah kita bertiga. Ya udahlah. Espa rilis lagu Winter di Februari, gimana nih, Tet? Gak mau spoiler sih, gue soalnya takut dimarahin manajemen gue. Takut dimarahin Mr. Suman. Mr. Suman. Iya, betul. Nanti kan kita abis tanggal 13 langsung ke F5 ya? Parah sih. Emang tanggal 13? Gue kira tanggal 14 tau. Iya, gue juga tadi tanggal 14, soalnya tanggal 13. Emang iya? Iya, tanggal 14 tim J. Apa? Yoks. Gue waktu itu ada. Gak percaya kan, gue denial diri sendiri. Cuman bedenim forever yeah na 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 forever gua ngapain pakai earphone pinter mah Miau. Tasya akunnya habis ke-lock guys, akun Twitter-nya dia habis dimarahin sama Jackie. Sama Jackie Sam. Bulu mata gue bagus banget dah pakai maskaranya Kak Lala. Apa mereknya? Citizen gak mungkin. And citizen kan. Nanda love you. Nanda Isuki dai sih. Oh, iya, 13 Maret ya? Iya kan gua bilang apa? Maret dari 11 Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 6 bulan lagi gua lontar. Semenjak gua graduate. Udah lama ya itu. Iya, apa sih gua mau jadi buka dulu. Kayak juga sekarang. Haha Jackie, parah banget nih ngetawain Jackie. Blok aja akun nih. Kena sapu Jeki. Jisbek all. Nanda mempesona, yes. Suka sama jidatnya Nanda. Ya, yeah, thank you. Aku pengen tahu. Mantap Jeki. Gue tadi habis ketemu dia langsung kayak kenapa itu habis ketemu Kapuci tadi habis main bareng yep. Mabar main bareng, makan bareng mandi bareng pagi, mantap siapa baca siapa? Oh, jam
tanah lo, turunin ininya lo. Jangan gila-gila ayam. Ayam lo. Jangan kayak pernah penyakit siput gila. Siput gila. Apa lah? Siput gila. Pernah penyakit siput gila. Ada tahu penyakit siput gila? Demi. Demi. Gue nggak pernah bohongin kalian. Siput gila tuh gue. Sumpah ya, gue tuh banyak banget foto lucu guys, tapi gue nggak bisa share sekarang. Gue kayak share-nya tuh harus nanti. Nanti tanggal kayak awal Maret gitu. Kenapa di? Ara sama Mira lagi belajar bahasa isyarat. Bahasa kalbu. Kenapa nggak dibisikin aja sih? Lu ngomong gitu, gue yakin banget Ara nggak akan ngerti. Siput rabies. Jangan gila-gila ayam. Menunggu Via masuk inframe. Nggak ada Kak Via, nggak di sini. Ma gue WhatsApp lagi. Maaf ya, ma aku lagi showroom. Dia udah bisa balas. I love you, baby, baby, baby. Apa sih? Yes, bagus lah kalau nggak ada. Padahal dia... Tidak tahu deh. Tadi gue harus ngomong sebelum gue tadi ditunjukin video Espa JR tahun 2035 sama Kapucin. Espa apa? Espa JR. JR? JR? Beneran? Gue liat yang lemes-lemes itu. Apaan sih? Aduh, lo ada videonya gak? Iya, gue dikasih tau. Kalau misalnya senang kalau dia kayak mereka emang udah apa mati udah kayak gini-gini itu ceritanya. Jadi ada orang dia bilang dia kalau misalnya SPJR 2035 udah kayak gitu juga. Nama mama mama gue jangan kan SPA kita aja gitu, gue aja jial udah begitu sekarang. Jangan kan mereka jangan jauh-jauh. Kan lo ada emang yang chargeran orinya? Masih ada kan? Tapi kan cuma dapat chargeran orinya kan, enggak dapat iniannya kan. Apa sih? Iniannya, adaptornya. Lah gua dapat. Lu yang versi lama, yang baru tuh adaptornya tuh khusus, lu harus beli lagi Rp100.000. Ya udah deh, untung gua udah beli udah lama. Makanya akhirnya gua beli yang kayak KWL, yang biasa gitu loh. Yang KWL tapi ya udah rusak. Yang copot ini. Enggak, itu bahkan gua itu punya adik gue yang lebih lama lagi. Gue main beli lagi buat yang gue sendiri kan. Terus kayak gue baru pakai sebulan, dia udah kayak ngantin gitu. Kok gitu sih? Emang sengaja konsepnya gitu deh? Gak tau, gue yang ori ada di rumah. Tapi gak ada, gak ada ini palanya. Gak ada formnya. Iya, palanya. Dan kalaupun lu mau beli colok powerbank, harus powerbank khusus yang... Sekarang udah ada powerbank khusus yang bisa dicolokin yang itu. Agar dapet ya? Nyari duit, tau gak? Emang belinya itu sih, makanya belilah. Tadi kan gua keluar nih. Dari lah sini. Nge-lag kan? Iya nge-lag. Tapi enggak, itu gak nge-lag, kalau bintangnya masih kayak gitu mah gak nge-lag. Gua yang nge-lag, maksudnya gua ngomong iya. Kayak Jaehyun. Cakep banget gak sih? Gue. Iya, kalian dari foto-foto pakai apa sih? Pakai kamera? Iya, kamera. Kok sih gak bisa sih? Ini kamera depannya rusak mesin gue. Bagus, kamera. Terus kayak pas foto-foto pas lagi balik lagi. Iya, makanya lagi golden hour gitu kan. Terus gue beli es krim tadi. Padahal lo yang mau beli es krim, tapi gue sama Kapuci yang beli jadinya. Tapi gue udah kenyang banget sih. Tadi gue harus makan sushi lagi. Orang gila gak gue? Gila sih lo. Transfer dong, udah tanggal segini gue. Kabar ya? Hitungin dong 81 tambah 17 98 kilo. Nah, gue tuh bingung kalau ini tuh nggak bisa sih gue. Gue mau kopi tapi nggak bisa. Forever. Aduh, gue nggak punya handphone yang apa gue udah ada
Harusnya sudah ada ya. Siapa kan sih? Yep. Mau lanjut lagi. Ini kan? Yep. Berapa sih tadi? 98. Thank you. Tadi gue kaget lu ekstra cheese doang nambah 20 ribu. Kayak buset mahal banget. Cuman gue kayak dulu. Soalnya gue pikir takutnya tuh, gue pikir tuh cheese-nya bakal di melted gitu loh. Ternyata kayak diparut doang. Nyesel gak? 20 ribu. Soalnya punya gue kan cuman daging doang. Gue tuh takutnya kayak gak seret ya, gitu. Gak tau tetep seret karena gak di melted cheese-nya. Yaudah lah. Yang punya gue enak sih. Enak, punya lo enak. Tapi sebenernya punya gue juga enak. Gue gak nyobain sih tadi. Gue mau nyobain tapi... Gak boleh. Boleh. Kan itu daging sapi. Enggak, weh. Enggak, jangan bohong, weh. Kan gue Kristen, bukan babi. Kalau gue kayak alien. Kayak lo gak usah kayak alien tuh. Kayak alien, muka gue gak mau. Gue gak mau pakai ini lagi. Lagian poni lu enggak apa-apa kok. Ih, jadi bagus kan? Tuh, iya bagus bagus. Ang itu gunanya. Banget. Ih, jadi mirip Ning-Ning gue. Kepala lu Ning-Ning lu kan Gisel. Kan Gijel. 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 Ini Karina. Karina. Tasya ada keturunan Bali enggak apa lah. Karina. Random Ning-Ning banget. Ih, muka gue kenapa kayak alien sih? Kayak adudum gue. Apa aliennya sih? Alien. Up bagian mananya sih? Enggak tahu ya, berarti emang sebelum gue lagi ada jerawat di dagu, tapi dia tuh kayak enggak mateng gitu atau aja jerawatin di dagu. Yeah. Tahu gue pernah sakit banget. Tadi gue nanya Kang Koy terus katanya emang kalau di dagu jerawatnya tuh biasa kayak gitu. Iya, kayak juga gitu kayak sakit kayak enggak mateng. Enggak ada matanya. Terus gue biasanya pakai yang ini. Ini. Berapa? Yang green tea seed. Agak mahal. Kes kenapa? Gua enggak sanggup beli kah? Gua beli itu nyesel. Tapi ampun. Tapi worth it. Gua pengennya beli Avoskin tau, itu terkenal banget. Aku pengennya beli SK2. Tapi gua enggak mampu. Gua juga enggak mampu. Itu yang mampu Cishani. Tapi Avoskin katanya bagus banget reviewnya, jadi gua kepo. Tapi tadi gua konsul dulu. Gua suka tuh toko skincare yang bisa konsul dulu. Halo dok. Enggak dong. Dok. Terapi kan. Gua liat-liat pada tidur. Hai. Aku ada Bang Jami. Ini lu pakai beauty ya? Iya. Dia mau mainin lampu. Pantes muka gue jadi mulus. Gue gak pernah pake beauty soalnya. I'm sorry. Pardon me. Kamu banget sih gue nanti. Gue jam 7 nih harusnya. Gue udah di teater. Gak mungkin. Pasti gak mungkin selesainya pas jam 7. Oh, mereka kan dulu. Mulai jam 6 ya? Berarti jam 8 lah. Iya jam 1. Ah, gak mau. Black Mamba. Kayak alien lagi ya, biarin dah. Kayak alien kayak. Yuna Itzy upload Instagram. Itu banget ya Yuna Itzy, kok udah. Kenapa lu enggak langsung gitu aja? Langsung itu lu mau langsung dia upload. Enggak jadi deh, gua enggak ngerti gua ngomong apaan. Maksudnya gak usah basah lagi fotonya, langsung. Tuh, gue gak tau. Gimana sih? Kalau gini satu doang. Oh, satu doang? Tuh.
Oh, lu gimana? Gue gitu dulu pas masih tuan. Iya kan, bisa langsung ini. Gue juga kalau pakai Xiaomi bisa. Gue harus harus di section 1. Cakep banget ya, Yuna Izzy ya, gue. Cakepan Yuki, gue lagi suka banget sama dia. Parah sih. Song Yuki, Beautiful Girl. Beautiful Girl. Coba lagi ya, cantik ya. Tasya JKT, cantik banget Tasya JKT. Pernah nggak lo ketemu Tasya JKT? Pernah sih. Kayaknya dia kalau baru bangun tidur terus ngacek kayak ih ada ya orang secantik gue, kayaknya gitu masih. Gue tiap kayak ngacek gitu tau. Soalnya gue terinspirasi. Emang lo Tasya JKT? Makanya gue bilang soalnya gue terinspirasi dari Tasya JKT. Gue liat dia kayak jelas self love banget tuh parah. Oke gue akan buat ini. Parah sih, cantik banget. Parah sih. Bukan lagi. Bukan main. Wow. Lihat gue beli ini. Nan apa? Oh yang tadi lu bilang. What? Apa gue beliin juga ya? Salah. Tapi kan. tapi gue masih punya. Masa gue tiba-tiba kirim? Taunya dia nggak tau gue kan? Apa lihat nih? Nih si Amel nge-spam gawe gue. Ketemu Nanda JKT pernah enggak? Enggak pernah sih, tapi kayaknya dia secantik Hijin Luna deh. Demi apa? Parah. Demi apa? Kayak matanya tuh kayak Hijin Luna. Dari mana? Ada yang bilang mata gue mirip Hijin Luna. Bagus kan? Kata temen, katanya apa lah ini mata Hijin Luna? Terus gue bilang, apa itu orang mata gue yang gue foto? Oh berarti kamu mirip Hijin Luna, kata gitu. Iya makasih. Ya iya aja. Suho di episode terakhir gimana? Gak lihat soalnya. Kalau sebenarnya aku jujur akhir-akhir ini jadi tim Sojun ya. Jadi aku kalau misalnya episode 16 tuh banyaknya aku skip karena Sojun jadi sad boy dan aku nggak mau nonton lagi karena Sojun jadi sad boy. Ya aku nggak bisa melihat seorang Wang Inhyeop itu menjadi sad boy. Gak bisa gitu. Apa lagi yang adanya itu kayak gue tadi kak kucing sama kucing ini. Mbak, aku boleh minta mentor. Serius, gue kayak baru diem apa gue colok. Gak diterima sih endingnya. Iya, aku juga gak menerima. Kayak aku udah memaksakan diri menjadi tim Suho, tapi aku tidak bisa. Minggu kemarin. Apa jadi? Ya udah itu berlayar lah tuh kapal Suho dan Jukyong. Apelan nih orang. Gua nggak mau nonton lagi. Mau rewatch juga nggak mau. Kayak episode berapa gitu gua skip gara-gara Sojunnya sad boy kan. Padahal Jukyong tuh udah di ghosting. Udah jelas-jelas udah ada Sojun. Ngapain? Gak bisa gue ending yang tidak bisa diterima. Oh, belum. Lah kan lu ada latihan lagi ntar, ya kan? Ya udah sabar dah. Untung nonton cuma sampai episode 13 iya. Tapi kalau misalnya kamu kuat melihat. Tapi lu kan yang latihan pertama enggak latihan gue kan yang latihan pertama gue. Kan ada dua lagu kan. Lagunya sama lagunya. Iya. Jangan gitu dong. Lu motivasiin gue gitu. Enggak, gue udah kehilangan motivasi dari pagi. Lu lagi minta gue motivasiin. Gue juga udah kehilangan motivasi. Kayak Nanda, HP lu jatuh nih. Enggak muat. Nah, gitu dong. Gitu dong, gitu. Enggak muat. Kok galak. Tadi Tasya makan taco gitu. Enggak muat. Kayak kalau lo lihat lo bakal nabok dia sih. Aku udah komplit Rubiutu. Mr. Queen, lo udah nonton sampai episode berapa?
Ya gimana dari kemarin gue bener juga mulu dari jam 12. Bener juga. Mama. Kan katanya dia hamil kan. Rajanya mati. tapi itu kayak sengaja gitu ya. Debi mama, Debi mama tahu kan Ibu Suri. Nah, jadi dia tuh kayak ini enggak apa-apa gue spoilerin. Enggak apa-apa. Jadi kan si ceritanya si itu tahu enggak sih yang sama mama tapi yang bukan rajanya, ada satu lagi kan yang dimana sama mama tahu kan. Nah, gue suka dia. Gue enggak suka dia. Byung-in namanya gue enggak suka. Gue enggak suka sama dia. Gue kesel, gue tuh adalah shipper mama dan raja. Jadi dia berantem sama raja. Terus belakangnya terjun air. Si raja terjun gara-gara ngomong itu, terus ditolongin sama orang. Terus si Jinhua dia pergi dari istana karena dia sudah merasa raja sudah tidak cinta lagi kepada dia. Orang gitu. Rajanya mati? Enggak, bukan nih sebelum rajanya mati. Oh, iya, dia betul. Pergi nih keluar istana. Dia minta sama raja, dia enggak mau lagi jadi selir kan. Terus dia keluar. Jadi baik tuh dia ngasih panahnya ke ratu. Oh, iya. Dia ngasih dia tobat dia. Dia ngasih panahnya ke ratu, dia bilang butuh keberanian bla 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 segala macam gitu kan. Terus sudah pergi. Akhirnya pas raja ada berita raja mati. Itu sengaja biar soalnya kan udah, si mama kan udah nggak ini kan, udah nggak berpihak lagi sama klannya dia yang Kim itu kan. Nah itu sengaja, jadi si gue pikir si Ibu Suri baik ya, taunya dia jahat juga. Jadi gue kayak Ibu Suri jahat, Ibu Suri bukan kan ada Ibu Suri sama Ibu Mertua kan, ini dua-duanya jahat ternyata. Emang dua-duanya jahat? Gue baru tahu. Gue udah ngeliat dari awal yang pertamanya udah pakai dukun, udah nggak bener nih orang ini. Tapi yang pakai dukun ini apaan? Mister Queen. Tapi yang pakai dukun tuh yang emaknya raja kan. Terus yang dimasakin sama ratu tuh gua kira baik, taunya zom. Emang dia juga dia kan kaget. Buat trust issues. Iya, gua baru tahu, gua gak nyadar sama ini. Terus gua yang kayak ya udah gua nonton nih, gua lama-lama jadi kesel kan. Ini enggak tahu diri nih udah dimasakin masakan enak malah begini nih gua emosi. Saya tau gak sih ini meme yang ini ada tukang parkir ya terus isios terus habis itu habis itu pokoknya jahat kan. Nah yang bikin berita nyebar tuh biar si tapi beneran mati nggak? Enggak mati. Oke. Tahu nggak malah si mama dicekek sama yang demen sama dia nih ya, dicekekkan di belakang air terjun yang tempat itu, yang tempat raja jatuh. Dia bilang, lu siapa? Lu apain si kan namanya Suyong kan? Lu apain tubuhnya Suyong? Terus dia kayak oh ya, dia udah tau ya. Iya dia tau kan, terus dia kayak gitu. Abis itu ada yang soalnya tuh si mama lagi nyamar mau nyari raja, nyari mayatnya. Terus abis itu dia pergi ditolongin ada pasukannya yang mau emang mau nangkap mama yang suruhannya itu. Terus malah diselamatin dong. Terus gue pikir gini, ngapain lo cekek dia di deket terjun enggak mau lo selamatin dia lagi. Ujung-ujungnya aneh kan? Penderitaan. Gue kayak sini aja. Terus si mamanya bingung kan. Kenapa nih gue dicekek tapi gue ditolongin sama situ. Tapi ya itu masih hidup kak. Yang sama mama. Ya, yang dayang-yang kan ada dua kan. Nah, yang coy mama. Ya, itu kan. Mati. Enggak. Itu kayaknya kan dek kan bertiga tuh ikut keluarnya itu. Nah, yang itu tuh si ibu coy itu berusaha melindungi mama. Jadi dia kayak dikena pedang apa-apa gitu. Jadi dia kayak jatuh, mama. Dia kayak gitu. Iya, bang. Muka dia kan kocakan. Ibu kayak, aduh, gua mau nangis apa gimana. Terus yang satu lagi yang masih muda aja juga pergi, mama. Terus mamanya jadi sendirian kan, akhirnya dicekek lah di situ. Terus abis itu ditolongin lagi, jadi gue yang kayak nggak jelas sih, gue bingung. Kamu udah berapa? 15 ya? Enggak, udah 18. Oh, enggak. Minggu ini selesai. Ya, gue udah nggak. Wah, gue udah kayak mama. Terus penasaran cowoknya balik lagi apa? Pasti balik lagi, gue udah yakin banget pasti. Gue penasaran apa aja. Parah. Terus lu tau gak sih yang suka sama raja itu lo kan ada dua kan yang jadi mata-mata, bukan mata-mata, pokoknya temennya raja deh yang suka bertiga, yang suka ini, yang suka bareng sama si Wajin ya kan,
Nah, pas si Huajin keluar, terus raja mati, si temennya tuh ngiranya itu ulahnya ratu. Sampai udah pedang di sini. Emang dia tuh trust issue tuh orang. Iya tuh orang tuh. Gak bener banget tuh. Emosi gua udah di sini. Terus awal. Terus Mister Cek kayak mama. Kayak gitu kan. Ya kan. Dia kalau ngomong kan mama. Terus si mama kayak megangin anaknya kayak. Terus dia ngomong, "Demi, tolong jangan bunuh mama demi anak yang ada di dalam rahimmu." Terus dia kayak jatuh string, akhirnya sama yang suka sama mama dimasukin penjara. Terus kayak mama. Ekspresinya dah. Udah si yang dayangnya yang masih muda kan cinta segitiga kan. Iya. Itu lucu banget. Itu enggak kuat. Tapi gua nge-ship sama yang itu, sama yang satu yang kaya. Bukan. Oh, yang terjadi. Iya, yang terjadi yang gue nge-ship-nya sama dia kayak lucu banget gemes gitu loh. Terus kayak si ini suka sama si ini, tapi si ini suka sama si ini kayak. Jadi gue kayak aduh, gemes gue juga. Apalagi ya drama Mr. Queen sih seru banget. Gue gak suka lah drama kolosal, tapi gue nonton itu seru karena gue juga jarang nonton drama kolosal. Karena ngerasukinnya dari orang yang itu kan. Iya. Gue nontonnya juga suka yang kayak gitu, Scarlet Heart. Iya kan? Scarlet Heart sama yang ini. Gue belum nonton Scarlet Heart, kayak sedih banget ya. Sedih banget, gak jelas endingnya kayak. Gantung kan? Gue gak gantung, cuman gak sih gantung, tapi kayak ya udah emang beda dimensi gitu. Gue gak mau. Gue udah cukup sakit hati sama Angel Last Mission. Tapi itu masih jelas endingnya. Kalau yeah, ini benar-benar enggak jelas. Lu suka awalnya dua orang kan, si pangeran yang pokoknya pangeran keempat sama pangeran yang itu yang baik, yang hangkahan. So endingnya sama siapa? Pangeran ketujuh, pangeran kemana ya? Agak jauh ya. Tapi anaknya anak pangeran keempat. Agak pusing tuh ya gue. Kayak tapi yang main Ayu kan? Iya, Ayu. Gua tuh emang udah mau nonton itu, cuman gua kayak dadah guys. Tapi kan masih ngelor rokok. Oh ya udah nanti aja. Kalo ya 5 menit. Sebat. 5 menit sama aja. Sebat cuy. Dan lu udah duluan. Enggak apa-apa. Kakaknya mau gitu. Iya betul juga. Ini ada ayah ya. Ayah. Iya ada gift. Iya dong. Keren. Ya. Ayo guys, gift. Gift. Ya Allah pakai helm nih. Bisa. Hah? Itu kalau sempat bola kan gitu. Oh, bener. Oh, sih gua kesini enggak botas. Mas, gua tinggal. Tinggal. Eh, lo mau naik? Dadah semuanya. Aku mau ada kegiatan lagi. Ada aku guys, ada aku. Dadah, aku mau kegiatan. Bye bye semuanya, terima kasih yang udah nonton. Terima kasih untuk giftnya, I love you. Eh, gimana sih caranya?